pada sekitar bulan Agustus. Karenanya menuntut agar terdakwa tersebut dijatuhi pidana penjara selama waktu tuntutan dan hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa yang tidak bersalah bakal telah pulang memperhatikan secara sakma berita acara persidangan. Selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi 5 saksi Sumprili, 6 saksi Hasyam alias Ahmad Hasan alias si ahli bahan peledak, dan telah pula didengar keterangan Syafarudin Mukhtar Ramdhani. 7 surat pernyataan terdakwa pertahanan bom di Jalan Haji Rasulullah Said, Kuningan, Jakarta Selatan, pusat di daerah Kabupaten Bogor, dalam rangka memenuhi sunnah Nabi yang menyatakan dengan menggunakan kekerasan atau ajaran kekerasan menimbulkan suasana teror. 25 yang secara lengkapnya berbunyi sebagai berikut. Dan mengajukan eksepsi atau tangisan tanggal 25 Mei 2005, menyatakan terdakwa Saiful Bakri alias Apuy alias Epul alias Ahmad alias Dadan alias Ramdhani bin Adam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana terorisme. Saksi Darmawan Muta alias Rois alias Fajar alias Abdul Fatah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun. Korban peledakan bom di depan kantor kedubes Australia, dan sidang pada ini menyatakan ditutup. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sempurna menurut hemat kami merupakan bagian daripada satu propaganda tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Saya kira yang namanya hukum setan itu tidak pernah ada keadilan. Aku lapar aku. Ya. Nanti ada nomor rujuk ada. Bentar ya, nanti saya lagi repot ya. Bentar ya. Ya, makasih ya. Selamat. Ah, punya.